Pembangunan jalan sangatlah penting untuk kemajuan suatu negara meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, apalagi pembangunannya berada di tempat yang ekstrim. Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan raya, adalah elemen yang sangat vital dalam mendukung berbagai aktivitas manusia. Infrastruktur yang baik tidak hanya memfasilitasi mobilitas, tetapi juga mendukung pemerataan ekonomi yang dapat memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan. Tak heran jika banyak negara berinvestasi besar-besaran untuk membangun jalan raya demi kemajuan. Beberapa negara bahkan menghabiskan biaya hingga puluhan triliun rupiah demi memastikan jalan yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tak hanya mahal, beberapa jalan ini juga dibangun di lokasi ekstrim yang menjadikannya sangat berbahaya. Berikut ini adalah beberapa jalan raya termahal dan paling ekstrim di dunia. The New Coastal Road, Prancis. Salah satu jalan raya termahal di dunia adalah The New Coastal Road di Pulau Reunion, sebuah wilayah di Samudra Hindia yang dikuasai oleh NEC Prancis. Pulau ini mengalami populasi yang signifikan, mencapai 860.000 jiwa, yang menyebabkan jalan penghubung antara pelabuhan komersial Pointe Galets dengan kota La Possession sering mengalami kemacetan parah. Selain karena jumlah kendaraan yang tinggi, kemacetan ini juga disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan ombak besar. Untuk mengatasi masalah ini, pada awal tahun 2010, pemerintah Prancis memutuskan untuk membangun jalan baru di atas laut, yang dinamakan The New Coastal Road. Proyek ini dimulai pada tahun 2013 dengan panjang hanya 12,5 km, tetapi menelan biaya fantastis sebesar 29 triliun rupiah. Jalan New Coastal Road ini dirancang untuk menghindari gangguan alam yang sering terjadi, dan pembangunannya menghadapi tantangan besar karena medan yang sangat sulit. Proses pembangunan jalan ini juga melibatkan pembuatan tiang penyangga besar dan segmen beton yang dibuat di dua pabrik terpisah. Tiang-tiang ini berdiri dengan ketinggian hingga 21 meter dan berat mencapai 4.500 ton, ditanam di dasar laut dengan menggunakan teknik khusus. Setelah semua segmen beton dipasang, jalan ini diharapkan bisa bertahan hingga 100 tahun. Yaxi Highway, China. Yaxi Highway adalah jalan bebas hambatan sepanjang 240 km yang menghubungkan kota Ya'an dengan kota Xichang di Provinsi Sichuan, China. Jalan Yaxi ini sangat unik dan ekstrim karena melewati pegunungan dan tebing yang curam. Dengan ketinggian yang meningkat 7,5 meter setiap kilometer, menjadikannya salah satu jalan paling menantang di dunia. Pembangunan jalan Yaxi dimulai pada tahun 2007 dan memakan waktu 5 tahun untuk diselesaikan. Biaya yang dihabiskan untuk proyek ini mencapai sekitar 58 triliun rupiah, menjadikannya salah satu jalan termahal di dunia. Jalan Yaxi dibangun di daerah rawan gempa, sehingga viaduk dan terowongan yang berjumlah total 270 dan 24. Dengan panjang gabungan 41 km, harus dirancang dengan sangat hati-hati. Yaxi Highway tidak hanya memperpendek waktu tempuh, tetapi juga meningkatkan perekonomian di seluruh wilayah Sichuan. Selain itu, jalan ini juga menarik banyak turis karena pemandangannya yang indah. Salah satu jembatan yang paling menarik di jalan ini adalah jembatan Ganhatec, yang terletak 2.500 meter di atas permukaan laut. Jembatan ini dibuat dengan struktur baja holo karena kondisi geologis yang tidak memungkinkan untuk menggunakan beton. Jembatan ini memegang rekor sebagai The Longest Hair Jobs Girder Bridge in the World dan merupakan jembatan pertama di dunia yang dibangun dengan metode ini. Selain jembatan Ganhatec, ada juga jembatan Labaje, yang memiliki tiang penyangga tertinggi di dunia dengan ketinggian 182,5 meter. Tiang penyangga ini terbuat dari pipa baja silinder yang diisi beton, metode yang pertama kali diterapkan di negeri tirai bambu ini. Jalan-jalan seperti The New Coastal Road dan Ya'an Xichang Highway tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi dan teknik rekayasa, tetapi juga komitmen negara-negara untuk mengatasi tantangan geografis dan memfasilitasi kemajuan ekonomi di wilayah mereka masing-masing. Dengan biaya yang cukup fantastis dan tantangan ekstrim yang dihadapi, jalan-jalan ini menjadi simbol keberanian dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur dunia. Semoga informasi di video ini bisa berguna dan mampu menambah wawasan. Nantikan video menarik berikutnya.